السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تنجي نظري سلكو كسدين أي كيو حاضرين dan hadirat sekalian. Alhamdulillah ni saya berkuliah kali pertama bagi 2017 dan kali pertama juga setelah Smart IQ ni dibuka. Dan marilah kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan projek dan usaha ini ialah usaha yang berjaya dan dapat berterusan sehingga selama-lamanya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang memulakan langkah ini, selagi mana sekolah ini ada, menjadi amal jariah dia sehingga bila-bila, insyaAllah. Dan oleh kerana buat sekolah ni satu benda yang tak untung, bukan kita meniaga, kita duduk ceramah pun tak untung. Orang tukar kereta banyak kali, kita pakai kereta buruk tu lah kan. Tapi oleh kerana benda ni amalan akhirat, kita perlukan pertolongan saudara-saudara sekalian yang mendengar saya di dewan ini yang ramai malam ni dan juga di seluruh Malaysia dan seluruh dunia lah sebenarnya kuliah IQ ni didengari. Saya pergi ke Australia, ke Amerika, ke orang Indonesia dan semua mereka kenal, alhamdulillah. Kerana kuatlah sambutan kuliah-kuliah kita ni. Sesiapa yang ingin memberikan sumbangan kepada sekolah ini, amat-amat kita alu-alukan. Mudah-mudahan dapat menjadikan projek sekolah ini berterusan, insyaAllah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit semula daripada perbincangan tafsir di dalam juzu amma seperti mana yang kita telah sebut pada tafsir yang lepas. Pada kali ini insyaAllah kita akan membincangkan surah An-Nazi'at, iaitu surah An-Nazi'at, An-Nazi'ati gharqa wal-Nashitati nashta, yang merupakan antara surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah maksud surah yang diturunkan di peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan hijrah. Perkataan Makkiyah itu merujuk kepada Mekah. Tetapi tidaklah semestinya ia diturunkan di Mekah. Kemungkinan ia diturunkan ketika Nabi berada di kawasan lain. Tetapi peringkat itu ialah peringkat Mekah. Sepertimana juga surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan selepas daripada hijrah. Kemungkinan surah itu diturunkan di Arafah, diturunkan di tempat-tempat yang berdekatan dengan Mekah. Tetapi oleh keterangan tabiannya itu Madaniyah, yakni merujuk kepada period of time, merujuk kepada masa di mana pada masa berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menjadi pemerintah ataupun telah menguasai Madinah. Maka tabiat masyarakat Islam dan suasana yang ada ketika itu berbeza dibandingkan dengan sebelum daripada itu, yang mana mereka merupakan rakyat ataupun mereka merupakan orang yang berada di bawah tekanan pihak yang berkuasa ataupun orang, iaitu pihak yang berkuasa Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpamanya. Pada surah yang akhir dalam surah An-Naba,
Dan kita telah tafsirkan surah Amma Yatasa'alun Anin Naba'il Azim, tentang perkataan An-Naba'il Azim itu bermaksud tentang hari kiamat. Walaupun kita tahu di kalangan para mufassirin, mereka ada termasuk Ibnu Abbas menyatakan An-Naba'il Azim bermaksud Al-Quran. Tetapi secara majoriti para ulama menafsirkan An-Naba'il Azim ialah kiamat. Alladhi hum fi mukhtalifun, iaitu yang mana mereka berselisih pendapat mengenainya. Pada akhir surah Allah Subhanahu wa taala menyebut inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna anzarnakum azaban qariba, kami ingatkan kamu, kami beri amaran kepada kamu. Azaban qariba, azab yang dekat. Azab ni, walaupun azab ni dekat, kiamat ni pada setiap diri orang tak jauh sebenarnya. Walaupun orang kata kiamat nak berlaku 1,000 tahun lagi ke, 500 tahun lagi ke, tetapi proses pengiraan terhadap manusia di atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan bermula setelah ia mati. Dan mati sangat dekat. Boleh jadi kita mati sekejap lagi. Boleh jadi kita mati pagi esok pagi. Boleh jadi minggu hadapan. Allah Subhanahu wa taala bagi amaran tentang hakikat kedatangan ini, dan saya bagi tahu dan beberapa kali ingatkan, penciptaan alam yang paling besar, penciptaan Tuhan yang paling agung, the most amazing thing that had God has created, benda yang paling hebat yang Tuhan cipta. Kalau tanya saya, saya kata masa, time, masa. Masa itu menjadikan kita mungkin nampak jauh, tapi hakikatnya dekat. Orang tu rasa, kita tengok dia tunggu 10 tahun, dia mungkin rasa setahun, mungkin sehari. Yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadah, Allah kata pada penyudah ayat yang kita baca dulu, pada hari mana seseorang itu melihat apa yang telah ia kemukakan. Wa yaqulul kafir, dan orang kafir kata ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya jika aku ini merupakan hanyalah turab, pasir saja. Walaupun hari masa hidup ni hebat manusia, hidup dengan berbagai-bagai jawatan manusia dengan hebat, tapi masa hari dia mati, ramai orang kata alangkah bagusnya jika aku menjadi pasir saja. Sebahagian sejarawan mencatatkan tentang riwayat kisah para khulafa dan para muluk, para khalifah dan para pemerintah pada akhir-akhir hayat mereka. Sebahagian sebut daripada Abdul Malik bin Marwan dan seumpamanya, apabila nak meninggal, dia minta orang pergi bawa dia keluar, tak tahan kerana nak hadapi sakit ni, sakaratul maut. Apa yang mereka kata, ma aghni anni maliyah halaka anni sultaniyah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, lah tak bagi manfaat dah harta benda untuk aku, binasalah segala kekuasaan yang aku ada. Apa yang kau teringin masa ni, wahai khalifah? Apa yang kau teringin masa ni, wahai raja? Kalau boleh aku boleh bangun solat 2 rakaat. Kalau boleh aku boleh bangun sembahyang malam. Kalau boleh aku boleh bangun tunaikan ibadah. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kata dia, Sa'id bin Musayyib merupakan tabi'in, beliau menyatakan bahawasanya alhamdulillah, bila pemerintah itu mati, mereka teringin nak buat apa yang kita buat, dan apabila kita mati, kita tak teringin nak buat apa yang mereka buat. Bila mereka mati, mereka teringin nak buat apa yang orang salih buat, salat, doa, zikir, sedekah, tolong orang yang susah. Mereka teringin nak buat. Bila kita nak mati, kita tak teringin duduk tempat mereka.
Tapi hari ini bila orang tengok orang kaya, pemerintah, orang ada duit dan seumpamanya, kita sentiasa hati kita ganggu, kita kata alangkah baiknya kita jadi macam dia. Tapi hari orang mati, semua orang kata alangkah baiknya jadi macam orang yang dapat bangun salat. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tak memberi manfaat kepada aku harta benda dan telah binasalah segala kuasa. Ayat itu menutup surah An-Naba' amma yatasaalun. Dan surah yang berikutnya ialah surah An-Nazi'at. Satu ilmu yang disebut di dalam di kalangan para mufassirin, mereka menyebut tentang yang saya sebut tentang munasabat. Munasabat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala walaupun turun Quran ni diturun Iqra dulu kemudian diikuti dengan surah-surah yang berikutnya, tetapi apabila Allah menyuruh nabinya malaikat Jibril baca balik kepada nabi, disusun semula Quran, dia susun Fatihatul Kitab dulu, diikuti dengan Suratul Baqarah dan seterusnya dan seterusnya. Setiap susunan surah itu mempunyai munasabat, bermaksud surah-surah itu ada tujuan kenapa Fatihah dulu dan kenapa yang akhir sekali Qul a'udzu birabbin nas. Dan juga ada munasabat, ada pasal susunan, kenapa ini ayat pertama, ini ayat kedua, kenapa ini surah sebelum, ini surah selepas. Mengkaji kedudukan ayat dan mengkaji kedudukan surah itu satu ilmu yang besar di dalam bidang tafsir yang dibuat oleh sebahagian para ulama. Cuma kita bincang secara ringkas dan tafsir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, peringkat Mekah kita bila nak bayangkan keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran turun di peringkat sangat mencabar. Bilal kena siksa, Ammar kena siksa, Yasir kena bunuh, Sumayyah kena bunuh, Khabbab kena bakar belakang dia. Ini satu suasana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada apa-apa. Tak boleh kata tak ada, walaupun seorang yang daripada noble family, seorang yang berpengaruh, tetapi dalam keadaan itu tak memberi apa-apa. Mereka semua pun hanya tak buat kat dia kerana jaga kabilah saja. Yang lain semua kena. Ketika itu Al-Quran turun, Al-Quran tarsikh. Al-Quran tanamkan usul aqidah sekuat-kuatnya. Sehingga generasi itu tidak lari. Dan generasi Mekah itulah yang menjadi tunjang kepada kesinambungan pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi tak ada, As-sabiqun al-awwalun, mereka-mereka yang awal, yang mendahului. Sebab itu tarsikh iman itu penting untuk memahami hakikat kepada agama, hakikat kepada tauhid, hakikat kepada akidah. Jangan pergi mengaji terbalik, pergi mengaji Syiah dulu lepas tu nak mengaji Islam. Lepas tu confuse kan? Kerana akidah dahulu, faham akidah dulu sebagai trust. Dan ini yang Al-Quran ketika peringkat ini turun, dia tak banyak sentuh hukum hakam. Dia banyak sentuh tentang syurga, tentang neraka, tentang alam, tentang kekuasaan Tuhan. Dan ini juga pendidikan di dalam Islam. Awal-awal bukan ajar wuduk dulu. Awal-awal ajar akidah dulu. Sebab itu Luqman mula-mula ayat yang dia ajar anak dia apa dah? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau syirikkan Allah. Kita mula-mula ajak apa? Ha? Ya hanana. Kita mula-mula kita suka minta orang masuk kepada Islam ini daripada pintu fiqh.
Bila masuk dalam pintu fiqah, maka kita jadi peninglah. Dua paham pasal fiqah, pasal apa hang tak mazhab Syafi'i, pasal macam tu. Tapi kalau masuk daripada pintu akidah dulu, kita tahu semua ibadah ini balik kepada Allah Jalla wa'ala. Pasal pintunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan guru kepada semua yang Allah mahu ini Muhammad Rasulullah. Jadi walau macam mana kita amal pun, kita akan balik bahasanya kepada Allah. Allah itu Rahman, dia Rahim, agamanya luas. Bila dia mengaji pekah dulu, hatu yang kira batal, semayang orang tu tak sah, yang ni tak sah. Sebab dia jadi rigid dengan hukum, dia tidak mengenali Tuhan yang menurunkan hukum. Tuhan itu Rahman, Tuhan itu Rahim, Tuhan itu mengutuskan Rasul, Tuhan itu memulakan kitabnya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka fiqah dia jadi ketat, tidak fleksibel. Sedangkan Tuhan yang kita sembah itu Rahman dan Rahim. Kemudian tak ada panduan, kaul pertama ke kaul kedua. Bila banyak kaul dia jadi bening. Bukan kita kata tak boleh ada kaul, memang ada kaul dan sebagai perkara, banyak perkara ijtihad. Tetapi nak ijtihad bagaimanapun, apabila adanya hadis Muhammad Rasulullah, maka pakai Muhammad dulu. Manusia mungkin ijtihad, fuqaha mungkin ijtihad. Kita raikan ijtihad. Tetapi jika ijtihad itu fi mauridin nas, ijtihad itu pada tempat yang ada nas, maka nas didahulukan. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena tarsikhkan akidah seperti mana yang dilakukan oleh Al-Quran pada peringkat Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Wan-nazi'ati naz'a wan-nazi'ati gharqa wan-nazi'ati gharqa. Perkataan nazi', orang Arab faham. Naza'a ini maksud dia cabut. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tu naza'. Wan-nazi'ati gharqa wan-nazi'at yakni pencabut-pencabut dengan cabutan yang menenggelamkan. Gharqa yang lain tu, dia yang lain tu wan-nashitati nashqa, sepatutnya wan-nazi'ati, bukan sepatut, seandai kalau kita secara andaian wan-nazi'ati naz'a, tapi ayat ni kata wan-nazi'ati gharqa, tapi wan-nashitati nashqa sama balik was-sabihati sabha. Sebab apa nanti kita akan sebut. Wan-nazi'at demi an-nazi'at, yang mencabut dengan cabutan yang menenggelamkan, yang tahsyat. Siapa pencabut ni? Ulama-ulama tafsir khilaf dalam hal ni. Pasal dia tak sebut siapa. Sebahagian di kalangan mereka kata ia bermaksud malaikat. Sebahagian di kalangan para mufassirin menyatakan ia bermaksud bintang-bintang dan planet-planet yang ada di angkasa. Dan berbagai lagi. Tetapi kebanyakannya bercakap tentang malaikat. Tapi saya nak sebut. Wan-nazi'at maksud demi. Yakni Tuhan bersumpah dengan nazi'at. Bila Allah bersumpah, banyak ada tempat Allah sumpah dalam Quran. Cuba sebut apa yang Allah sumpah. Wadduha. Lagi. Wasyams. Wasyamsi. Wasyamsi wa duha. Wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dalam Quran
Allah bersumpah dengan malaikat, Allah sumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan masa, dengan apa lagi? Dengan waktu duha wal fajr, dengan waktu fajar, dengan zatnya sendiri. Allah juga bersumpah dengan benda yang kita nampak tak biasa aja. Seperti apa? Wattini wa wazaitun, kecil nama. Iaitu wattin dan buah zaitun. Apa maksud sumpah? Sebelum kita pergi pada sumpah Allah, kita pergi sumpah kita dulu. Bila kita mula sumpah? Tak sumpah, Arab panggil qasam. Qasam. Bila kita mula sumpah? Ha? Bila kita start sumpah? Kita boleh tak kita pergi kedai, assalamualaikum, wallahi nak beli gula sekilo. Mula sumpah. Ha? Perlu kita sumpah? Tok kita kata, siapa yang sumpah ni? Kita abang, abang isteri kita. Ni isteri kita panggil dia, wallahi aku nak minum teh. Ha? Masa bila kita sumpah? Apabila kita nak membuktikan apa yang kita kata itu benar. Nak meyakinkan siapa? Nak meyakinkan siapa? Nak meyakinkan kita ke? Nak meyakinkan pihak yang mendengar? Meyakinkan pihak yang? Pihak yang mendengar. Jadi biasanya apabila kita sumpah, dia ada adatul qasam. Kita sumpah dalam bahasa Arab, waw lah. Orang Melayu mungkin demi, kan? Apa tahu? Wa wallahi atau wa billahi wa tallahi. Kita sumpah. Kita mesti ada benda kita guna, kita sumpah ini. Benda apa yang kita sumpah? Wallahi demi Allah aku tak curi. Kita sumpah tentang kita tak curi. Kita sumpah untuk siapa? Untuk orang yang tuduh kita curi. Kita sumpah dengan apa? Dengan menggunakan nama, nama Allah. Benda yang kita sumpah tu ada dua jenis. Satu, kita sumpah benda yang dah berlaku, kita tak curi. Ataupun aku tak pergi. Ataupun wallahi aku bagi kat dia, benda berlaku. Satu lagi, kita sumpah benda yang tak main lagi. Demi Allah, esok aku main. Dia kata, hang ni bohong, aku tak percaya. Esok aku bayar. Aku tak percaya. Wallahi, esok aku bayar. Berarti, kita sumpah benda yang belum berlaku. Untuk membolehkan orang tu yakin dengan kita sumpah, kita sandar sumpah kita pada apa? Pada apa? Pada Allah. Sesuatu yang zat yang yang mustahil kita menggunakan namanya main-main. Kita takut kat dia, kawan yang mendengar pun tahu kita takut kat dia. Takut pada zat itu. Zat itu ialah Allah Jalla wa'ala. Sebab itu kita tak boleh sumpah selain daripada Allah. Demi mak bapak aku, tak boleh. Demi negara boleh? Yang tu bukan dia sumpah lah kot. Yang tu dia kata demi tu maksudnya apa? Untuk kot. Ha, untuk. Kita kita bagi jalan keluar untuk dia. Ha. Macam beri juga. Tadi saya pergi ada orang komplain saya beri. Sekejap saya cerita. Apabila kita sumpah, kita sumpah kerana tujuan tadi. Apa tujuannya? Nak meyakinkan yang mendengar. Kita menggunakan apa? Zat ataupun pihak yang mana kita yakin kita takkan berbohong tentang namanya. Dan isi sumpahan kita itu sama ada yang telah berlaku ataupun yang akan akan datang. Itu pada sisi kita sebagai makhluk Tuhan. Tuhan kalau sumpah untuk apa? Tuhan kalau sumpah.
Tuhan pertama, Tuhan tak takut dengan kita. Tapi dia sumpah kepada kita supaya apa? Supaya kita gerun. Supaya kita beri perhatian benda ni penting. Betul tak? Dan Tuhan sumpah di atas benda yang telah berlaku. Tapi dalam ayat-ayat tentang kiamat, Tuhan sumpah benda-benda yang akan berlaku. Tapi Tuhan, dia Tuhan. Dia boleh sumpah dengan zat dia yang maha agung, tapi dia juga sumpah dengan makhluk dia. Tapi makhluk tidak lebih besar daripada Tuhan. Tak kerana Tuhan takut pada makhluk tu. Bukan kerana Tuhan takut pada nazi'at, tidak Tuhan takut pada wadduha, tidak dia takut kepada wasyams. Tapi kerana dia mahu supaya kita memberikan perhatian terhadap perkara-perkara yang dia sumpah ini. Maka para ulama, Ibn Qayyim tulis kitab khas tentang qasam, tentang sumpah dalam Quran. Satu bab Tuhan sumpah. Kadang-kadang dia sumpah macam watin, wazaitun. Pasal mungkin orang anggap tin dan zaitun tak ada apa. Bila Allah sumpah, pasal orang Arab duk makan tin dengan zaitun. Bila Allah sumpah, ini besar. Bukan saya kempen suruh makan ke apa. Saya makan, kempen suruh makan. Tapi saya tak kempen niaga apa-apa lah. Kan? Artinya orang yang makan tin, zaitun, syajaratun mubarakah, pokok yang diberkati, Tuhan sumpah dengannya. Tapi kadang-kadang ada benda yang, ada orang sembah matahari. Matahari besar. Bila Tuhan sumpahlah matahari, mungkin orang tu akan sangka matahari ni hebat. Sebab Tuhan pun sumpah dengan dia. Tapi Tuhan kata macam mana? Wasyamsi wadduha. Dan matahari dan juga waktu. Walqamari idza tala. Dan qamar. Dan apa? Bulan. Sampah daripada itu. Yang mengikutinya. Supaya orang yang duk fikir, matahari yang duk datang, matahari juga hilang. Adanya apa? Bulan. Bila dia sumpah dengan benda-benda yang dia anggap hebat, dia hapuskan kehebatan itu. Itu kehebatan Quran. Dan ini adalah surah yang mana Allah sumpah. Antara surah yang Allah Ta'ala sumpah. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى. Kita ambillah daripada semua yang tafsir ini macam-macam cara. Kita ambil yang majoriti yang disebut oleh para ulama. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى. Maksudnya nazi'at dan malaikat-malaikat yang nazi' yang mencabut nyawa. غَرْقَى. Dengan cabutan yang dahsyat. Asal غَرْقَى maksud tenggelam. Cabutan itu sangat terasa. Ini adalah sakaratul, kata sakaratul maut. Inna lil mauti lasakarat, kata Nabi. Sesungguhnya bagi kematian itu sakarat. Wan nasi'ati gharqa wan nashitati nashqa. Nashita yakni yang juga yang tarik. Dan dia nashita ni dia tarik dengan tarikan yang cabutan yang perlahan. Maka sebahagian para ulama tafsir menyatakan bahagian yang pertama ialah malaikat yang menarik nyawa orang-orang yang menderhakai Allah. Bahagian yang kedua ialah malaikat yang menarik nyawa-nyawa hamba-hamba Allah yang saleh. Lalu Allah bersumpah dengan mereka. Dan saya bagi tahu juga ada juga yang menafsirkan ini bermaksud apa? Ini bermaksud planet di angkasa raya. Bila Allah sumpah dengan satu benda yang kita tahu, kita tengok benda tu hebat. Tapi bila dia sumpah dengan satu benda yang banyak tafsiran mengenainya, kadangkala rasa lebih hebat. Maka kita tertanya-tanya, benda apa yang Tuhan sumpah ni? Yang berada di atas angkasa raya ni. Mungkin ia malaikat, mungkin planet dan bintang-bintang yang kita tak tahu. Semua para ulama tafsir hanya mengandaikan,
maksud Tuhan ini. Dan demikian sebahagian ayat Quran yang dahulunya tidak dapat ditafsir, kemudian dapat ditafsirkan setelah perkembangan saintifik dan seumpamanya. Tapi ini adalah andaian besar para ulama tafsir bahwasanya wan-nazi'ati gharqa, maksudnya malaikat yang tarik nyawa dengan sedahsyat-dahsyatnya, dan malaikat wan-nashitati nashta, yang menarik nyawa orang mukmin dengan cara yang lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda nak wafat, baginda ambil air, baginda sapu muka. Baginda kata innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat. Kita tengok orang mati ya, tapi kita tak tahu apa yang sedang dia bertarung untuk menamatkan nyawa dia. Gharqa ni kesakitan yang dia tenggelam dalam kesakitan tu. Macam kita sakit tangan, kita ada penyakit yang kena kat kita sehingga kita rasa kita dilitup, kita dibaluti oleh sakit tu. Kita tenggelam dalam penyakit tu. Sehingga mereka membuat contoh bagaikan memasukkan tumbuh-tumbuhan yang penuh dengan duri di dalam tubuh dan kemudian ditarik keluar. Demikian kesakitan itu melitupi seluruh tubuh insan ketika sakaratul maut. Di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud dan juga Imam Ahmad dan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bila kematian nak datang, malaikat datang, ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwana. Wahai jiwa, wahai nafs, wahai jiwa yang baik, dan sebahagian mutmainnah, keluarlah kepada keampunan Tuhan dan keredaannya. Ayyatuhan nafsul khabizah, wahai nyawa yang keji, nyawa yang keji, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kebenciannya, kemarahannya. Jiwa ni ada yang khabis, dan kita cek jiwa kita masing-masing lah, mudah-mudahan kita istirahat. Jiwa khabis, orang kata khabis dia buruk, dia keji, dia condong belah tak elok. Dia cari benda pasal tak elok. Dia selalu cari jalan belah nak jadi tak elok. Manusia ni semua orang buat salah. Tapi insan, dia awam. Dia salah, dia balik ke Allah. Tapi kalau jiwa kita ni, semua belah tak elok. Semua belah sangka tak elok. Tengok orang buat macam ni, sangka tak elok. Walaupun tak ada pasal. Ni ada hamba Allah apa ni, yang sahabat ni, pergi buat kenyataan tentang Dr. Ismail Lutfi apa pula ni. Hamba Allah ni teruk betul ni. Apa nama ni? Apa Khan ni? Ha? Saya panggil dia main perlis, hantar surat, suruh forum dengan saya, dia tak main. Tahun ni saya akan tulis sekali lagi. So dia main. Saya jumpa dia, saya kata kepada dia, awak tak main? Dia kata, banyak kerja. Hantar balas dah surat. Hantar, dia rasmi. Dia pandai nak cari orang tu pergi jumpa kawan tu, kawan tu nak terlibat dengan teroris. Amerika pun pinafi dah, kata ISIS ni, ISIS ni buatan Amerika. Ini siapa kata? Donald Trump. Padahal dengan Donald Trump. Punya banyak orang Islam kena bunuh, kau nak dengar dia habang kata teroris apa ke tak ada. Dia kira nak cari orang Islam nak kaitkan dengan teroris. Hak yang teroris betul kita pun lawan. Tak payah cerita lah. Kan? Ini tak elok orang. Tak apa, hak tu kita uruskan dia kemudian. Nyawa manusia. Nyawa manusia ni, diri kita ni. Sebab itu sebahagian orang, sebab Al-Imam Ibn Qayyim sebut tentang bab
tentang ain. Ain. Ada ain. Ada orang bila dia tengok satu benda dia jadi tak elok. Boleh kereta kita elok, dia tahu. Elok kereta hang, dia tengok-tengok accident kita. Yang ni dia kata ain. Kita dah sebut dulu, kita mengaji bab ain. Ain ni maksud dia lupa nak sebut nama Allah Ta'ala. Dan dia ada khabitha. Dia kena istighfar. Ha? Jadi kata Ibn Qayyim ajaib tentang ain ni. Kerana ada sebagai manusia, nafsul khabitha, jiwa yang khabith, dia belah jadi tak elok. Bila dia sangka satu benda jadi tak elok. Sebab tu Nabi larang. Innal ain la haq. Sesungguhnya ain tu benar. Yang ni sebab tu kita bila tengok orang tegur kita kata apa? Amboi, hang beli kereta baru ni. Kau tabarakallah. Masya-Allah. Kata semua masya-Allah. Kait mana mama. Kata pantang semua mulut gelembai orang tua duduk kata kan. Sebenarnya kerana ain itu. Sebab kata Ibn Qayyim tak tahu nak tak tahu nak tafsir ain ni. Tapi benar kerana dalam hadis. Melainkan sebabnya jiwa yang khabisa. Maka bila kira jiwa kita khabisa, tak ada ubat dia. Melainkan kita istighfar, kita baca Quran, kita minta ampun ke Tuhan, kita baiki jiwa. Kalau tidak, ya ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang khabisa. Wahai jiwa yang khabisa. Wasabihati sabha, bermaksud sabihat, asal pada Arab kata yasbah, maksud berenang. Sabihati sabha, yakni yang berenang-renang. Yakni malaikat yang membuat urusan, yang hantar ke sana, ke sini, urusan yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Tuan-tuan, dia kata bahawa ni, ada 100 bilion galaksi. Galaksi, bukan ni. Satu galaksi tu, ni kita segala ni, bumi lah apa ni, dalam satu galaksi tu debu lah. Berapa banyak matahari, bintang yang ada tu. Bintang hak seperti hak kita tengok semua ni, di angkasa semua ni, bukan ada satu. Rangkaian dia tu, bumi dibandingkan dengan satu galaksi tu, debu je, sebut kan. Galaksi tu dia kata lebih daripada 100 bilion. Luas mana kerajaan Tuhan? Hak tiba-tiba manusia belagak duduk datang ke bumi ni. Sebab tu sentiasa apabila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, dia tak kata alhamdulillahi rabbi alam, tapi rabbil alamin. Dulu orang dulu sebut rabbil alamin, Tuhan alam-alam. Mereka bayangkan lautan, bukit bukau, langit. Tapi sains berkembang. Hari ini apabila seorang yang belajar, terpelajar, belajar sains, bila disebut Rabbul Alamin, tak terjangkau otak kita besarnya kerajaan Tuhan. Wasabihati sabha. Dan malaikat yang berterbangan, yang berenang-renang, menyampaikan semua urusan Tuhan. Dan hakikatnya malaikat ni adalah kita, sebab kita tu tak malu kan. Kalau kita nak Allah bagi kita nampak, kita tak boleh buat apa. Nak pergi bilik ayam kita malu, nak apa pun kita rasa malu. Sebab apa? Semua ni urusan malaikat Tuhan belakang. 70 ribu masuk tu tak keluar, tak masuk tu keluar tak masuk dah sampai kiamat. Di Baitul Ma'mur, berapa banyak para malaikat. Nabi lihat Jibril memenuhi ufuk. Sebesar-besar mata lah nampak tu, penuh satu Jibril ya. Luih mana kerajaan Tuhan? Tiba-tiba Fir'aun pergi berdiri. Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Malaikat yang hebat tak apa ni, manusia cukup celaka. Dia kata, ana rabbukumul a'la. Tapi Fir'aun yang hebat tu, masa dia nak tenggelam, dia kata, amantu, aku beriman dengan apa yang Bani Israel beriman.
Sebab dia merasai dahsyatnya sakratul maut. Yang paling sombong. Kenapa? Tak ada. Hari ini tak ada Fir'aun. Tak ada apa. Allah murka ke Fir'aun. Syaitan, iblis, walaupun macam mana pun, dia tak boleh, dia tengok Fir'aun hebat lagi lah. Pasal iblis mengetahui hakikat. Sebab tu dia tahu hakikatnya dia akan menuju kepada neraka. Cuma dia telah bekerja untuk menyesatkan manusia. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Sabaq wassabiqun. Sabaq maksudnya yang mendahului. Yang mendahului segala pendahulu. Yakni yang segera. Yakni malaikat yang mendahului segala urusan. Sebahagian menyebut ialah malaikat yang mendahului kita sebelum masuk syurga, dia pergi dulu. Melalu mendahului para rasul kepada para rasul wahyu Tuhan sebelum ia diganggu oleh syaitan. Bila kita hidup, kita duduk dan seorang, kita duduk dalam gelap ataupun kita dikurung, kita selalu rasa kita bersendirian. Hakikatnya kita tak bersendirian. Malaikat di sana, di sini, malaikat yang berbagai-bagai urusan. Sebab tu saya sebut zaman sekarang ni ramai orang stres. Ada bunuh diri lah, ada macam-macam. Manusia dia stres ni salah sebab bila orang kata bila orang stres, orang buat counseling kat sekolah ke apa, dia pilah jumpa konselor tu, saya ni masalah sekian. Konselor tu pendengar dia bulan. Konselor tu pun banyak masalah. Kadang-kadang kita dah jumpa dia dengar masalah banyak, balik dia pun serabut. Habis sangat dia bagilah petua kot tu kot ni. Dia pun agak ilmu konseling yang dia belajar, bukanlah saya kata koman. Kan? Tak mana sangat kan. Dia nak habang kata, padahal kadang-kadang macam kita. Kita macam saya jadi mufti ke siapa ke, ustaz-ustaz lain. Kadang-kadang orang yang main mengadu masalah kepada kita tu, kita tahu dia tu berpuluh kali ganda lebih hebat daripada kita. Takutnya Allah Ta'ala pada yang ada kat dia tu lebih hebat daripada kita. Dengan cara dia cerita tu, kita pun rasa malu dengan Tuhan. Cuma dah main habar kita, kita habar. Kita istighfar kepada Allah. Waghfir li mimma ma la ya'lamun. Ampunlah aku dengan apa yang mereka tu tak tahu tentang aku. Hakikat. Sebab apa manusia sebahagian tu stres? Dia kata saya ni banyak masalah, tak tahu nak mengadu ke siapa. Padahal Tuhan telah membuka pintunya siang dan malam untuk manusia mengadu kepada dia. Pagi ke, petang ke, siang ke, bila kita mengadu, didengar suara kita. Bukan Allah saja maha mendengar, segala malaikat di langit dan di bumi mendengar apa yang kita rayu kepada Tuhan. Seorang saleh, dia menyatakan bahawasanya, aku bila tengok satu orang mak marah kat satu orang anak dia, dia marah kat anak dia, terlalu derhaka, dikunci pintu, tak pergi masuk. Anak dia duduk luar pintu rumah, ketuk-ketuk, mak panggil. Lama-lama mak dia kesian dengan anak ni, buka. Kata, sejak aku melihat peristiwa itu, aku sentiasa meyakini. Kerana Nabi dan Quran, Nabi beritahu Tuhan lebih sayang kepada hamba lebih dari ibu tu. Jika hamba tu duduk ketuk pintu dia selalu, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan, tolong aku. Dia tetap akan tolong. Kadang-kadang dia tangguh supaya dia mau hamba tu main lagi kat dia. Rahmat dia. Tapi bila kita rasa aku bersendirian, dunia kita tidak bersendirian. Al-jama'ah ma ma'al haq wa in kunta wahidan, kata Abdullah bin Mas'ud. Kebenaran jama'ah itu apa yang bersama dengan kebenaran sekalipun kau seorang. Itu dalam dunia ni kita dengan orang seorang.
Tapi hakikatnya kita tak seorang dalam dunia ni. Ada malaikat sama dengan kita. Tuhan bersama. Kalau Tuhan bersama dengan kita, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Fal mudabbirati amra, dan yang mentadbirkan urusan, dengan yang mentadbirkan urusan. Yauma tarjufur rajif. Apa Tuhan sumpah apa? Apa yang Tuhan sumpah? Tadi kita kata, ingat kita kata syarat sumpah tadi. Bila kita sumpah satu benda, mesti ada aku bersumpah dengan nama Tuhan. Betul tak dah? Yang tu je lah. Orang tanya, han sumpah apa? Aku sumpah bahawasanya aku akan tunaikan janji ni. Kena ada lah sumpah tu. Aku bersumpah dengan nama Tuhan, aku tak buat benda ni. Aku bersumpah dengan nama Tuhan, besok aku akan beri benda ni pada. Jadi sumpah tu nak kena ada jawab pada sumpah tu. Dalam sumpah ni apa dia? Tak ada. Bila tak ada, Arab dia kata dia andai, mesti ada. Mesti ada. Dia dia kena takdirkan. Apa iaitu jawabul qasam, jawab kepada sumpah yang Tuhan tak sebut, tapi di situ ada makna. Bila kita faham, iaitu aku bersumpah, aku dengan semua ni, aku akan bangkitkan balik kamu semua. Pasal ia sedang bercakap tentang hari, tentang hari kiamat. Ia bercakap tentang hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Yauma tarjufur rajifah, pada hari yang tarjuf ni goncang, rajifah yang menggoncang. Apa yang goncang tu? Dia sebut bahasa tu. Ibnu Abbas dinukil pada dia kata tarjufur rajifah, yang goncangan yang pertama iaitu tiupan sangkakala yang pertama. Tiup, semua mati. Tatba'uha radifah, dan diikuti dengan tatba'u radifah yang mengikutinya, iaitu sangkakala yang kedua. Sebab tu radifun nabi, radif yang duduk di belakang. Irdaf, kita jadikan orang tu duduk di belakang. Ha, ingat saya pernah sebut tentang Asma, nabi pelawa duduk di belakang dia. Duduk di belakang unta nabi. Asma malu takut suami dia cemburu. Az-Zubair bin Awam, cuma dia takkan nak cemburu kat nabi. Tapi nabi pelawa dia naik di belakang unta nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulubun yawma idzin wajifah. Jantung hati pada hari itu wajifah. Apa maksud wajifah? Gemetar. Takut. Macam mana orang gentar? Tonton pernah melalui saat gemetar? Kau mesti tengok filem Hindustan ke apa? Atau gambar? Kita mungkin nak tunggu satu hukuman. Mungkin kita tak pernah lalui dalam hidup ni kerana kita aman. Tapi orang seperti di Syria, dia apabila nak tunggu bom mai, atau duduk tunggu duduk dalam satu perbicaraan, orang nak jatuhkan hukuman. Ataupun orang macam orang yang mungkin orang yang boleh describe kepada kita, orang yang orang sedang bawa dia nak pergi gantung. Ataupun orang yang sedang orang bawa dia nak pergi buat hukuman, nak potong tangan dia ke apa. Macam mana perasaan dia ketika itu? Orang yang sedang tunggu hukuman, kita nampak macam mana muka dia? Susah hati dia. Kalau dia tahu hukuman itu menakutkan, kena kat dia. Sebab itu akhirat ni bukan saja duka cita dah kena hukuman, sebelum kena ataupun duka cita dah. Bukan akhirat, dunia pun sama. Orang bagi tahu ni hang ni depa nak hukum ni. Nak hukum tu mungkin lagi 6 bulan. Dalam sepanjang 6 bulan tu tak. Saya rajin kadang-kadang sembang bos-bos penjara kan, depa main jabat cerita, depa jemput saya pergi tengok banduan apa semua ni. Saya tanya macam mana banduan hak nak kena hukuman mati. Depa kata dekat sebelum tu depa boleh makan apa yang depa mau. Dia tak mau makan lah.
tak tahu lah kok dengar orang kata cik akan dijatuhkan hukuman gantung 2 hari 4 3 hari lagi. Hari ni nak makan betul ke? Boleh tak order pizza sikit? Saya suka pizza ni. Cik. Order ni sikit. Dia tak mau dah. Bukan kerana tak boleh makan. Pasal apa? Pasal teringatkan. Teringatkan hukuman. Teringatkan hukuman yang. Sebab tu. Kita dalam dunia ni. Banyak benda yang kita buat ni. Kerana nak elakkan hukuman tu. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَيْكَ بَاقِي مَكَانْ ala hubbihi, makanan hak mereka suka. Kita biasanya makan hak lebih. Hak lebih kita bagi lah kat orang. Hak tu tak termasuk dalam empat pahala jugalah. Tapi nak sampai makam hak Tuhan cerita dalam surah Insan tu tak boleh. Wa yut'imuna at'ama ala hubbih. Sekalipun dia suka makanan tu, sekalipun dia perlukan duit itu untuk dia. Siapa dia ada bagi? Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan. Wa miskin, wa yatiman, orang yatim, wa asira, dan hamba tawanan perang yang main perang dengan kita. Ikut-ikut main perang kita, mau ketok pergi mati bang lah. Ha? Tapi orang main perang dengan kita, kita tawan dia, bagi makan dia pak balam. Innama nut'imukum li wajhillah. Kami bagi makan kepada kamu kerana Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mau daripada kamu balasan dan tak mau pun terima kasih. Tak terima kasih pun tak apa. Hak ni baru dapat pahala. Kalau bagi supaya undi saya, tak dapat pahala. Ha? Syarat bagi tu, sesiapa yang tak undi, maka tak bersyukur. Ada pula ulama' puluh bubuh kuat tahil pula. Ha, yang ni. Bagi duit kita, dia ambil, dia bagi balik. Orang tanya rasuah, dia saya kata, nak rasuah apa? Duit kita. Kan? Kau nak bagi zakat, harta kau, bukan harta aku. Kata manis ku. Okey. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mau daripada engkau balasan dan kamu dah. Inna nakhafu min rabbina, saya nak sebut yang ni, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtar. Kami takut pada Tuhan kami pada hari yang abusan. Abasa wa tawalla, apa maksud abas? Ha? Abusan, muka masam, qamtarira, masam kelat. Orang muka masam ni pekat. Tuhan kata apa? Pasal depa bagi makan. Fa waqahumullahu syarra dzalikal yaum. Walaqahum nadratan wa syurura. Tuhan pelihara depa daripada kejahatan hari muka masam tu. Dan mereka akan jumpa Tuhan dalam keadaan apa? Nadratan, ceria muka, wa syurura, dan gembira. Ayat ni kata qulubun yawma idzin wajifah. Hari itu semua gementar. Absaruha khashi'ah. Ni bila tengok kiamat datang, absaruha khashi'ah, mata mereka khashi'ah. Tak terkata apa, khusyuk senyap. Kita tengok orang masa kena tsunami. Masa depa kena tsunami tu mungkin depa fikir kiamat tu. Kalau dia hidup tak apalah, 2 minggu kemudian dia tahu sebenarnya, oh rupanya tsunami tempat kita aja. Apa benda yang dia tengok? Kalau dia selamat, tanya dia, macam mana perasaan dia? Masa dia tengok segala ribut, segala ayak tu semua datang kepada dia. Dia hantar apa? Betul ke benda ni? Aku tengok ni. Apa berlaku ni? Tak ada kok duduk fikir kereta dia ke, tak ada kok duduk, habis dah fikiran dia.
Cuba tanya tuan-tuan, tanya dengar mereka yang cerita pengalaman saya. Yaquluna a inna la marduduna fil hafirah, dan insyaallah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insyaallah.